guys. Di sini saya akan mencoba membuat sebuah apa sih? Hi-hat, ya, open hat sama close hat. Hi-hat biasanya itu dulu pernah saya bikin tapi pakai TCT 5000. Kalau TCT 5000 karena ini tidak belum dipasang apa sih skatnya itu codingnya itu belum dipasang buat TCT, jadi di modul drum saya ini saya pakai microswitch sebelum ke TCT 5000. Saya coba dulu pakai microswitch guys. Microswitch saya masuk microswitch 1, ini buat hi-hat dan kabel tuh 3, harusnya 3 buah jadi dia ada 4, gak apa-apa lah bonus 1. Jadi ini buat GND kita pasang di sini 1 ke GND ke ground. Ya elah susah amat. Kemudian satu lagi ke sini guys. Nah, begini dah. Sebagai contoh aja nggak perlu begini. Terus kabel satu lagi yang atasnya. Ya pokoknya semua pin ini ada 3 pin ini kita sambungkan kabel. Udah. Jadinya seperti ini. Yang ini udah abaikan saja, biarin lah. Mau ke GND biarin, boleh, enggak juga boleh lah. Udah begini, terus kemudian siapkan ini padnya, ini buat hi-hatnya. Ini piezo. Nah, yang ini kabel dua ini kita sambungin ke sini guys, ke sini dua-duanya. Dua-duanya, maksudnya iya satu ke sini, satu ke sini. Bentar. Ini. Satu lagi ke sini. Nah, begini guys. Mungkin di sana juga udah pada tahu kali ya. Ini buat yang belum tahu aja kali. Kalau yang udah tahu ya udah ini. Kemudian nah ini kabel yang 2 E3 ini yang dari micro switch kan ada 3 kabel. Yang satu nih yang ground, manusia yang ground tuh ini. Yang ground yang G pasti ya masuknya ke ground guys. Nah, yang satu ke open head, yang satu ke close head. Di sini cari aja close head sama open head. Kalau enggak juga bisa di ini kan bisa benar-benarnya mungkin deh. Satu lagi ke ya anggaplah ini open head atau close head. Kemudian kabel satu lagi dulu ini bagus. Yang satu lagi nah ini anggap saja yang di sebelah sini itu open head. Ini hati-hati jangan terlalu kenceng takut coplok. Nah, udah pokoknya begini. Udah begini tes. Nah nih ini micro switch-nya ini belum ditekan ya pukul. Nah ini masih open head. Kalau kita tekan oh jadi snare. Salah masukin, salah nyolokin. Berarti ini nomor berapa ya snare. Kita ganti aja. Oke.
Yang ini 10 kali. Oh iya benar. Nah udah. Nah ini kalau nggak di nah ini kalau misalkan si micro switch yang nggak kita tekan ini suaranya ini, anggaplah ini open head. Kemudian kita tekan, nah akan jadi close head. Kalau dari tekan tangan gini ada suara ini dikit nih. Nah ini emang apa sih kekurangannya tuh pakai ini tuh, kalau ditekan tekan tuh bunyinya cuma ada dikit tuh, nggak kayak TCRT 5000 kalau digini itu pasti ada ininya, namanya pedal head. Ini nggak ada pedal headnya. Kalau mau pedal head berarti pokoknya ini dulu deh.